kita ketemu dengan pengusaha muda yang jadi amin yang bergerak di Kelom ya. Ya. Saya sudah cari kemana-mana, ini sudah mulai agak susah nih ya Kang Yan ya. Iya betul. Padahal itu jadi ikon kita. Kota Tasik kan terkenal dengan payung gelis, Kelom gelis, ya kan? Apalagi Mojangnya gelis-gelis gitu kan. Tapi ternyata Kelom ini sudah mulai agak sulit ini. Ya. Mungkin kita nanti bisa ngobrol, berbincang dengan Kang Yandi yang salah satu masih bergerak di industri kreatif UMKM Kelom gelis yang ada di Gobras lah terkenal. Kang, ini ngobrol-ngobrol kita bicara Kelom gelis, saya agak prihatin sekarang gitu kan. Iya betul. Artinya sesuatu yang dulu sangat menjadi populer dan menjadi ikonnya lah industri unggulan yang ada di Priangan Timur, khususnya di Tasikmalaya itu Kelom. Ya. Betul, betul. Kira-kira hari ini yang menjadi kendala apa? Teman-teman yang pengrajin sudah mulai berkurang, apa sih Kang? Kalau mungkin posisinya untuk di nasional ya, yeah, atau yeah, di lokal ini memang berkurang. Jadinya posisinya saya itu ngambil itunya ke luar negeri gitu. Oh, ngambil pasarnya. Soalnya kalau misalkan Untuk pasar lokal, sangat berat. Berat tuh faktor saingan dari apa sandal lain, model lain atau sama-sama lokal tapi dengan model tipe bukan Kelom atau dari luar masuk? Mungkin terkendalanya dari konsumennya sendiri. Mungkin melihat Kelom itu terlalu kolot atau gimana. Iya. Jadi terhempas dari sandal-sandal yang dari luar juga gitu, model-model yang sekarang gitu. Jadi kalau dulu kan istilah Kelom gitu kan, Kelom itu lebih terlalu formal mungkin ya. Betul. Keondangan gitu ya, kan. Betul. Kan betul. Ibu-ibu lah. Okay. Jadi anak-anak milenial sekarang itu kelihatannya agak sulit. Betul. Ya, tapi mungkin didesain model yang lebih baik atau ada kreativitas, ada terobosan sehingga milenial mau memakai gitu kan? Ya mungkin saya juga itu PR saya juga sih. PR gitu kan? Saya ada juga, terobosan lah gitu kan? Ada terobosan baru gimana supaya si desain Kelomnya itu bisa masuk juga. Betul. Gitu untuk pasar lokalnya. Jadi Kelom itu jadi pakaian sandal sehari-hari. Ya, bukan pakaian sandal untuk kondangan, betul, hajatan, lalu ada festival. Iya. Ya kalau seperti festival aja mohon maaf, seperti payung gelis. Hanya untuk ada acara festival, hajatan, gitu kan, aksesoris. Ya. Itu artinya pasarnya pasti akan sangat terbatas. Ya. Mungkin kalau misalkan posisinya sekarang itu saya ini mah cita-cita saya. Ya harus punya mimpi lah. Ya cita-cita saya sih pingin sejajarkan sama batik nih. Betul. Batik itu kan udah sangat memasyarakat banget. Ya. Gimana orang Indonesia sih nggak punya batik kan Tasikmalaya. Bagaimana batik itu selalu dipakai tidak hanya di undangan. Ya betul. Untuk acara dinas ngantor. Ya betul. Termasuk sekarang anak-anak muda mulai dirobah, didesain ya. Ada inovasi pakaian pendek. Ya. Kerah pakai apalah seperti koboi lah yang double jahitannya. Mungkin posisinya ya Kelom juga pinginnya seperti itu gitu. Jadi nggak terlalu apa gimana gitu. Tuluy Kang Yani sekarang. Kang Yani menekuni Kelom tahun berapa? Mulai menekuni Kelom itu dari tahun 2011. Dari tahun ngelanjutin orang tua? Enggak. Saya melihat di sini yang lokalan di sini rame kelihatannya. Iya. Saya ikut-ikutan. Dulu main di lokalan. Di lokalan di sini sekitaran sini aja. Pasar kemana jualnya biasanya kita? Kalau di daerah sini masih di wilayah sini Tasik, juga. Tasik gitu kan? Ya, masih di Tasik juga untuk dikirim lagi. Mungkin. Waktu itu pas awal-awal buka itu untuk Kelom yang dibungkus lagi. Dibungkus lagi. Jadi nggak kelihatan sih kayunya itu nggak kelihatan. Dilapis gitu lagi. Untuk sandal-sandal wedges gitu. Nah sekarang sahabat-sahabat Budi, kan kita melihat sekarang pengrajin sudah mulai berkurang kan?
Sangat berkurang. Sangat berkurang. Generasinya hampir-hampir susah gitu. Sudah hampir punah ini. Iya, betul, betul. Jadi betul. Nanti pengrajin kelom termasuk nanti jadi barang langka ya. Nah, bisa ini, jadi, bisa jadi. Nah ini saya masih bersyukur, saya punya teman di sini, Taman Sari, Kang Haji Jani, saya informasi. Iya, betul. Ji, cariin saya pengusaha kelom gelis ini dulu, kita bangga. Malah kita di perapatan kita bikin apa perapatan khusus kan tugunya apa kelom kelom ya, supaya ya mengingatkan masyarakat di sini ini sentra industri kelom ngarana gobras terkenal di Taman Sari ya. Tapi pas kita cari-cari kok agak sulit sekali, ternyata jawabannya tadi benar. Nah ini menjadi PR para pengrajin pengusaha, bagaimana ada terobosan, karena begini hari ini kan kreativitas inovasi itu penting. Betul. Bagaimana hasil industri kelom gelis ini bisa dipakai untuk keseharian ya, dan tidak pernah lepas dengan model-model baru. Betul. Nah, harus berani bersaing. Dan alhamdulillah ini yang bangga saya. Dari sekian banyak itu ternyata Kang Yandi pengusaha muda, entrepreneur muda yang di bidang kelom, setelah melihat pasar lokalnya mulai agak goyah, membidik ya, pasar luar negeri. Luar negeri. Ini ceritanya gimana, Kang? Ceritanya sih sebenarnya untuk apa yang saya kirim sekarang ya, itu ke luar negeri itu merek itu ya. Merek apa namanya? Merek Mijutori. Hah? Mijutori. Mijutori. Ya. Itu merek dia kita sendiri atau mereka dia, minta? Mereka yang minta. Oh, mereka yang minta. Mereka merek Mijutori. Itu udah lama itu, sih di Tasiknya. Itu nama Jepang itu apa? Iya, Jepang. Saya kirimnya Mijutori. Ke Jepang. Iya, Mijutori. Padahal Yandi artinya. Kalau nggak salah sih angsa apa gitu, angsa air kalau nggak salah itu. Oh, angsa artinya. Iya, artinya. Mijutori. Dari mulai tahun berapa itu? Pertama? Dari mulai awalnya tahun 2013. Awal cerita tiba-tiba kita bisa ekspor gimana? Awal cerita waktu pertama kali itu ada yang datang sih ke sini meminta sampel, meminta sampel. Kita sering pameran atau gimana waktu itu? Oh enggak, itu kan merek Mijutori itu di Tasikmalaya itu udah beralih ke beberapa pengrajin. Oh, bukan saat itu aja. Oh iya, betul. Sudah sebelumnya ada dia. Iya, ada. Sebelumnya ada dia. Ternyata masih berpindah-pindah dia. Berpindah-pindah, paling kuat itu paling lama sekitar 2 tahun. Paling lama itu kata-kata mereka itu. Jadi cek bahasa gobras mah ngamaklun orang tanya. Wah, ya ngamaklun lah gitu. Ya ngamaklun bisa atas itu. Nah, produksi ya dicoba. Ya. Kirim sampel dulu, Pak. Kasih contoh dulu. Kirim sampel dulu, ternyata posisinya alhamdulillah masuk seperti apa yang mereka minta. Iya, seperti apa yang mereka minta. Desain kita. Desain sebenarnya mereka. Tetapi kita dirubah lagi supaya lebih ada inovasi lain. Lebih nyaman lagi dipakainya gitu supaya lebih kalau dari Jepangnya posisinya pas begitu datang ngasih pola tapi nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama yang dibikin sama yang di sini yang gitu. Pengrajin, jadi dirapihin lagi sama kita, ya alhamdulillah tembus lah begitu itu. Mereka nggak begitu saja bisa langsung order. Melihat dulu keseriusan kita seperti apa, bikin kontraknya seperti apa gitu. Baru mereka itu pesan gitu. Yeah. Baru mereka pesan. Sekarang masih berjalan? Sekarang masih berjalan. Tapi pesannya tidak setiap bulan mungkin atau gimana? Pesannya berkala per minggu, per bulan atau per triwulan? Per triwulan. Kontainer begitu kan? Ya, kontainer. Rata-rata satu kontainer itu berapa pasang gitu? Rata-rata sekitar 5.000 sampai 7.000. 7.000. Ya. Paling tinggi pernah berapa kontainer satu kali ngirim? Oh, enggak. Satu kontainer. Kalau pesanan pernah nyampe 12.000. 12.000 pasang. Jadi, itu udah siap pakai, udah finishing semua. Tinggal pakai uppernya saja, cabitnya aja. Upper apa? Cabitnya yang di atasnya. Iya. Tinggal pasang itu aja sih, sama mereknya di sana. Oh di sana. Sama mereknya di sana. Mereka gitu. Takut jual di sini mungkin. Iya kan itu ada di kontrak, Pak. Oh, ada di kontrak. Komitmen. Jangan sampai. Iya. Ya kita jangan apa. Harus sesuai ini komitmen lah. Iya harus itu, sesuai. Bisnis ya, itu kan trust kepercayaan. Iya betul. Lalu pembayaran berapa lama biasa?
pembayaran sebenarnya sih kalau misalkan pas begitu datang langsung ditransfer. Datang PO ya, datang PO dulu sekitar DP-nya sekitar 50%. Oh, udah masuk. Udah masuk. Ya, DP-nya 50%. Bisa kerja lah langsung. Ya, pas begitu kirim. Untuk sekarang sih posisinya setelah walaupun barangnya belum sampai, dokumen udah nyampe ke sana, mereka transfer sih. Asal dokumen aja. Ya, asal walaupun dokumen. Barang masih di perjalanan. Ya, betul. Nah, inilah sahabat-sahabat Budi mungkin jadi motivasi yang lain pada saat kondisi kesulitan pasar lah di daerah lokal. Nah, ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memilih pasar luar negeri. Dan pasar luar negeri itu jelas mereka akan sangat membutuhkan, sangat perlu barang-barang kerajinan-kerajinan hasil karya yang lebih apa ya, sesuatu yang berbeda. Dan disinilah butuh kreativitas, inovasi. Tapi di sisi lain juga memang komitmen itu penting. Iya. Kalau bicara ekspor, kualitas, tepat betul waktu pesanan, ya betul kan, jangan sampai banyak barang-barang akhir lah. Makanya kualitas yaitu finishing itu benar-benar harus diperhatikan. Dan betul, mereka komit ya. Kalau bayar, bayar mereka kan. Sangat komit. Sangat komit. Tapi permintaannya kualitasnya wah sangat luar biasa nah, gitu. Disinilah pada situasi era globalisasi kita harus bisa menangkap peluang. Jangan mereka yang jual produk ke Indonesia, tapi kita harus mampu menjual produk-produk kebanggaan Indonesia, kebanggaan masyarakat Tasikmalaya, Longgelis lah gitu kan, ya. Apalagi tadi batik, bordir semua, kenapa tidak kita menjual? Tapi betul, di sisi lain tadi kan kualitas, kualitas harus dijaga, ya. Lalu juga bagaimana kita mampu mendesain ya, ya betul, model-model baru, karena bicara barang-barang apa baju, sepatu, sandal ini harus tidak lepas tiada hari tanpa model baru, tanpa desain baru gitu ya, kan. Betul. Dan tentu selain kualitas juga harga. Karena persaingan kan persaingan bebas sekarang. Ya kan? Semua bisa masuk gitu kan. Iya. Kang, kita bisa lihat produksi yang ada. Iya, bahannya Kang. Mohon, bahannya tadinya dari balok dulu, balok ya, balok. Balok. Balok dulu. Kalau misalkan udah jadi seperti ini, ya. Ini kan masih ini kan gagal produksi nih. Oh, nyenuk kayaknya. Ya. Ayak karangnya. Ayak karang. Terus Oh, itu kualitas kita pasti kapkirnya. Apkir ya, apkiran, Pak. Oh, lo apkiran. Mohon. Nah, kalau misalkan udah gini. Bahannya kayu mahoni. Kayu mahoni. Mahoni. Mohon. Kayu mahoni bahannya terus di oven. Oh, langsung dipotong, di open dulu. Oh, enggak dipotong dulu ini ya, dijadiin. Udah gini? Enggak. Oh, belum. Udah gini aja di open. Oh, ini di open. Ini untuk satu pasang. Satu pasang. Kebuang gimana segimanya? Ya kebuang gitu untuk satu pasang gitu. Ya. Jadi di oven sekitar satu mingguan. Satu minggu. Satu minggu dan itu harus stabil apinya. Satu minggu terus? Iya. Enggak berhenti. Wih. Udah dari oven baru dipotong. Udah dari oven baru dipotong lagi. Terus di spindle, Pak. Belum di sini, belum. Iya, di spindle ke sini. Baru ke sini, di spindle dulu. Spindle itu apa sih? Spindle itu untuk ngeratain ini aja, Pak. Oh. Untuk nyerut ini langsung. Oh, iya nyerapihnya. Untuk mesin apa? Iya, mesin, pakai mesin. Mesin otomatis atau mesin masih manual? Bisa semi. Semi. Ada operatornya juga gitu. Iya. Mesti sama-sama. Ini harus presisi kan? Iya, soalnya harus ketinggiannya harus sama juga. Kalau ukuran apanya? Kaki. Ukuran kakinya ini menggunakan size M, S, M, L, double L ada juga. Hanya 4. Double S. Double S, 5.